Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku Haki Slanting di channel Slanting Industries. Oke, kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian bahwa bungkus rokok ini ada manfaatnya loh guys. Kali ini aku bakal buat bungkus rokok ini untuk mainan anak kecil, yaitu pesawat. Oh iya, buat bapak-bapak, mas-mas yang merokok, bungkusnya kalau sudah habis rokoknya jangan keburu dibuang ya. Soalnya lumayan buat mainan adik anak kita ya. Daripada kita beli mainan mahal, keluarin uang ya, setidaknya limbah dari mulut kita ya bisa dibuat semacam mainan gitulah. Oke, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ya, biar kalian tidak ketinggalan video-video yang lain dari Slanting Industries. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk alat-alat yang diperlukan, yang pertama adalah bungkus rokok ya, bungkus rokok, entah itu rokok apapun ya, kecuali rokok apa sih yang nggak bisa. Kalau rokok tali jagat itu tidak bisa, kalau rokok di Samsu itu juga tidak bisa, yang di Samsu yang refill itu tidak bisa. Tapi banyak sih yang rokok yang bungkusnya seperti ini, banyak, bisa kalian dapatkan di toko-toko terdekat. Yang kedua adalah gunting, korek api, jepitan baju, hanger, sandal, pengharum pakaian, dan juga sepatu safety. Tidak guys, ya bukan semuanya, salah. Ya, cuma gunting dan bungkus rokok. Oke, pertama-tama kita buka dulu plastiknya ini. Lalu kita buka ini aluminium foilnya. Dilepas. Setelah itu kita buka bagian sampingnya. Ya, sebelah sini guys. Sebelah sampingnya kita buka seperti ini guys. Oke. Ini kita lepas juga ya. Hingga menjadi seperti ini. Ya. Oke, untuk selanjutnya kita buat sayapnya dulu ya, guys. Kita potong di sebelah sini. Nih. Lalu lipat kedua bagian ini, dilipat menjadi dua bagian maksudnya ya, seperti ini. Lalu kita gunting yang bagian sini. Di sini itu kita gunting untuk membuat sini, membuat sayapnya guys. Nah, jadinya seperti ini. Tara. Oke, selanjutnya kita gunting bagian tengah untuk tempat kabinnya nanti guys, itu untuk tempat buat badan pesawatnya. Kita gunting seperti ini. Oke. Hingga menjadi
seperti ini. Ya, ada lubang di tengahnya ini ya. Oke, untuk selanjutnya kita potong bagian sini dulu. Nah, ini nantinya yang jadi badan dari pesawat tersebut ya guys. Seperti membuat sayapnya tadi, kita lipat menjadi dua bagian seperti ini. Lalu kita ukur sesuai dengan panjang lubang yang ada di tengah tadi, seperti ini. Setelah itu kita potong di bagian tengah ini, bagian ini, bawah ini, sisa bekas lipatan dari rokok, bungkusnya rokok, kita potong seperti ini. Sebelah sini juga kita potong, lalu dilipat, dilipat seperti ini guys. Ya, nanti ini buat pesawat biar bisa jadi berdiri gitu guys. Setelah itu kita masukkan lubang yang tadi, lubang dari sayap pesawat ke badan pesawatnya guys. Oke, seperti ini. Lalu lipatan tadi kita buka. Ya, jadinya seperti ini guys. Oke, untuk selanjutnya kita buat bagian dari ujung pesawat guys. Ya, buatnya pakai grenjeng ini. Tadi pesawatnya udah sampai seperti ini. Lalu kita buat bagian ujung dari pesawatnya. Kita lipat seperti sehingga membentuk kerucut seperti ini. Lalu kita potong seperti ini. Setelah itu masukkan ke dalam lubang yang depan dari bagian pesawatnya itu ya guys. Ya. Dan tara, seperti ini jadinya. Untuk tahap terakhir yaitu bagian ekor pesawat. Untuk ekor pesawatnya kita pakai ini yang atas ini ya, bagian atas dari bungkus rokok ya. Potong dulu. Ya, nanti jadinya seperti ini bagian ekor pesawatnya guys. Lalu kita potong yang bagian sininya, terus dimasukkan ke bagian belakang dari pesawatnya seperti ini guys. Oke, tara, sudah jadi pesawatnya. Neng 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 tus.
Ya, begitulah tadi caranya untuk membuat pesawat dari bungkus rokok ya. Keren banget ya guys ya. Hanya dengan satu bungkus rokok kita bisa membuat pesawat guys, bayangkan guys. Siapa tahu anak kita kelak jadi seorang pilot. Ya, semoga saja. Oke, sampai di sini dulu video dari Sunting Industries. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, lalu di share video ini. See you.